Ya, David sini dan video kali ini aku bakal ngajarin kalian gimana sih cara bikinnya thumbnail. Oke, yang pertama kalian membutuhkan aplikasi Pixiv Pro. Oke, kalian bisa download di link deskripsi udah aku sediain dari kemarin. Oke, kita get a picture. Di sini kalian ziznya yang pertama tuh 1280x720. Dan background colornya aku saranin putih dulu. Besok kalian bikin kayak gini. Sekalian cari background kalian. Background yang udah kalian screenshot atau kalian download buat jadiin thumbnailnya. Nah, di sini kalian ke title dan kalian ada font di ini. Font ada Changnun. Nah, itu kalian tulis aja. Misalnya basic tutorial. Kalian perbesar, bisa kalian terus ini, bikin. Nah, setelah kayak gini, habis itu kalian juga bisa taruh foto kalian. Nah, kalian cari aja foto kalian. Kayaknya oke guys, kayaknya misalnya kayak gini. Ini kayaknya terangam. Kalian cari lagi. Kayaknya Minecraft aja. Nah, main ke atas ini dikit. Oke. Gini kalian centang. Nah, di sini kalian habis tutorial, habis itu kalian bisa klik apa nih setelah kalian. Misalnya thumbnail. Kayak gini. Dan kalian juga bisa edit lagi apa tuh duplicate. Kalian bisa edit setelah kalian ya, nggak usah ngikutin. Soalnya untuk YouTuber pemula. Seperti ini. Di kalian juga bisa tambahin efek, tambahin shadow. Oke. Ini juga kalian efek, tambahin shadow. Ini juga sama, efek shadow. Nah, kalian juga bisa tambahin cahaya. Glow. Misalnya kalian cahayanya mau samain. Kalian juga bisa ngatur-ngatur warnanya. Ada warna hijau. Ada juga warna, aku mau pakai warna ini coba. Kayaknya warna kuning lebih keren. Nah, kalian agak shadowin lagi tapi jangan terlalu penuh. Mungkin yang atas saja. Nah, jika udah jadi kayak gini, kalian export, kalian save, kalian ke Adobe, bukan Adobe juga, kalian juga bisa ke store kalian, penyimpanan kalian. Nah, kalian ke Google Chrome, di sini kalian ganti akunnya. Ini kalian ganti ininya, kalian tekan icon ininya.
agak lama. Kagak, misalnya lama, kalian bisa action ini aja dan langsung ke ini. Tapi kalian harus ke dashboardnya lagi. Nah, habis itu kalian di sini nih, kayak waktu cara yang aku pernah kasih. Karena Oppo F3 tuh kalau misalnya dari itunya langsung gak bisa ya. Nah, ini akunnya Poppo V punya si Rasya. Nah, di sini kalian bisa ke kelola video. Nah, kan video kosong. Kalian juga jangan lupa untuk channel kalian. Kalian klik channel. Nah, yang ini kan tadi kan ada tulisan Ferry. Ferry itu nanti kalian klik aja ituannya. Itunya apa tuh ikonnya, nanti habis udah itu nanti ada tulisannya diverifikasi. Nah, itu baru udah kalian upload. Kalau kagak kalian langsung edit dari video kalian langsung. Aku saran sih kalau mau bikin channel sebelumnya kalian harus udah diverifikasi dulu. Dan kalian upload. Misalnya jangan di itu pribadi. Oke. Di sini kalian bisa ambil video. Misalnya video apa aja. Terus inilah. Nah, di sini habis itu kalian di sini kan ada tulisan custom thumbnail. Kalian tekan custom thumbnailnya. Kalian ke dokumen atau file kalian langsung dan kalian cari file kalian di mana. Misalnya kalian naruhnya di foto. Kalian klik foto. Dan kalian ke penyimpanan yang kalian udah taruh tadi gitu ya. Nah, yang ini. Nah, aja lagi tuan dan jangan lupa kalau itunya itu 1280 kali 720 gak lebih dan gak kurang. Karena kalau lebih dia bakalan kayak kepotong dan kalau kurang dia bakal kekecilan. Nah. Jadi seperti itu. Kita langsung done aja. Atau selesai. Nah. Jadi itu aja video dari aku. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan tombol subscribe untuk video kali ini dan jika kalian pengen map kalian dimainin, kalian juga jangan lupa like video ini dan kasih link map kalian di komentar. Oke? Okay? Dan dadah. See you next time. Dadah.